Ibu itu dari mana, Bang? Dari arah sana, Bang, kedua. Habis pulang dari mana kelihatannya? Nah, itu kurang tahu, Bang. Kalau dari rekaman CCTV kelihatan dari mulai tenda itu ada arah kemari. Kalau lihat rekaman CCTV di sini pelaku dan mandal. Jadi nampak korban, si pelaku langsung putar. Karena si korban masih jalan di atas motor, pelaku situ pelan, Bang. Laju dia pelan. Si korban turun, dia langsung. Korban jalan dari arah sana, dua. Pelaku di sana, Bang. Bisa tolong dijelaskan kronologis penjamretan. Kejadiannya pagi tuh, Bang. Sekitar jam 9 pagi. Jadi kalau si korban kebetulan dari arah sana berdua sama anaknya, Bang. Terus? Gak lama pelaku datang dari arah berlawanan. Si pelaku ngelihat korban, lihat mangsa, langsung putar. Karena kebetulan korban masih jalan di atas trotoar, si pelaku awalnya pelan. Korban turun ke aspal, langsung sambar. Gak sampai 2 menit, Bang. Korbannya perempuan? Ibu-ibu sama anaknya. Tapi yang di jamret itu tas si ibu. Tas si ibu ya. Setelah itu apa, Bang, terjadi? Apakah ada keramaian atau gimana? Ada minta tolong atau gimana? Ya, si anak yang teriak, Bang. Si anak yang teriak terus mencoba mengejar. Orang-orang yang kebetulan olahraga di depan langsung nyamperin. Dia pakai sepeda motor apa, Bang, itu pencurinya? Pelaku pakai Honda Scoopy warna putih. Bang, kondisi korban sendiri gimana pada saat kejadian? Karena ditarik paksa, ibu itu juga terjungkal, Bang. Jadi ada luka di kening. Itu tanggal berapa, Bang, kejadiannya? Hari apa? Sebelum tahun baru itu, Bang. Hari Kamis sekitar tanggal 27 Desember pagi.